Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Peluncuran misi Artemis 1 dibatalkan karena masalah dengan mesin RS-25 nomor 3 dari tahap inti Space Launch System. Kendaraan peluncuran Space Launch System dijadwalkan untuk meluncurkan pesawat ruang angkasa Orion pada uji terbang tanpa awak dari Launchpad 39B di Kennedy Space Center NASA di Florida pada tanggal 29 Agustus 2022 ditunda. Ada beberapa kendala yang harus dihadapi. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan kenapa kendala atau masalah ini bisa terjadi, jangan lupa untuk mensubscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Peluncuran Artemis 1 NASA telah ditunda karena mesin RS-25 yang tidak berfungsi pada roket Space Launch System. Mesin harus dilumasi dengan hidrogen cair dan oksigen untuk mengkondisikannya sebelum diluncurkan. Tetapi, tim insinyur memperhatikan bahwa salah satu mesin tidak bekerja seperti yang diharapkan. Sehingga, jendela peluncuran berikutnya yang tersedia adalah pada hari Jumat, 2 September 2022. Masalah pendingin mesin pada roket raksasa baru NASA untuk eksplorasi ruang angkasa memaksa badan tersebut membatalkan debut peluncuran booster yang dinanti-nanti pada Senin pagi 29 Agustus 2022. Masalah ini menghentikan rencana peluncuran roket SLS atau Space Launch System dan pesawat ruang angkasa Orion yang tidak berawak pada uji terbang 42 hari yang ambisius di sekitar bulan. Mendinginkan mesin roket Space Launch System sebelum mengalirkan hidrogen cair, kriogenik, dan oksigen cair adalah langkah yang diperlukan sebelum roket dapat diluncurkan. Sementara, tiga mesin dapat berjalan dengan baik, sedangkan salah satunya, yaitu mesin nomor 3, tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Masalah pengondisian mesin nomor 3 muncul saat NASA bekerja melalui serangkaian gangguan selama hitungan mundur, termasuk kebocoran hidrogen cair di awal proses pengisian bahan bakar dan kemungkinan retakan di bagian penguat inti yang dikenal sebagai plensa antar tank. Plensa antar tank yang menghubungkan antara tangki hidrogen cair dan oksigen cair raksasa Space Launch System. Tangki tersebut dapat menampung 730.000 galon atau 3,3 juta liter propelan gabungan. Masalah mesin nomor 3 dan keretakan yang ditakuti mengikuti kekhawatiran tentang kebocoran hidrogen cair di roket. Kebocoran selama proses pengisian bahan bakar tampak mirip dengan yang terjadi selama tes pengisian bahan bakar Space Launch System awal tahun ini. Namun, pejabat NASA tidak cepat menilainya. NASA menghentikan dan memulai kembali aliran hidrogen cair ke dalam tangki dalam upaya untuk memverifikasi kebocoran dan bahkan melanjutkan dengan mengisi bahan bakar tahap atas roket setinggi 98 meter sementara para insinyur mengerjakan masalah tersebut. Dengan NASA yang tidak dapat meluncurkan hari ini tanggal 29 Agustus, badan tersebut dapat mencoba setidaknya 2 hari cadangan untuk menerbangkan Artemis 1 dalam misinya ke bulan. Jika agensi memecahkan masalah mesin nomor 3, agensi dapat mencoba meluncurkan lagi hari Jumat 2 September 2022 atau tanggal 5 September ini. Jika NASA tidak dapat meluncurkan pada tanggal 5 September, percobaan peluncuran berikutnya kemungkinan akan dilakukan pada bulan Oktober. Nah, begitulah beberapa kendala yang harus dihadapi sehingga misi Artemis 1 yang direncanakan pada 29 Agustus 2022 meluncur ditunda. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.